Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 21 bulan 7 2020, teman. Pukul 10. Jadi kami ada di depan konter Karya Mandiri KM. Ini mantan bos saya dulu ya. Mantan bos saya waktu pertama kali jadi sopir rental. Nah, inilah bos KM ini yang kasih mobil sama saya, mobil Kijang, teman ya. Pengalaman saya pertama kali bawa mobil rental, mobil Kijang Krista bos inilah, teman ya. Tapi ini si bos nggak ada di tempat, mungkin si bos lagi sibuk. Kami di sini sambil ngantri ke BRI pergantian buku beralih, bang ya. Peralihan buku Bank BRI Syariah, dari BRI konvensional nasional ya ke Syariah. Jadi posisi di Bank BRI lagi padat ini, teman. Antri cukup ramai, teman ya, antriannya ya. Jadi Bank BRI Kota Fajar ini cabang ya, unit. Nah, ini BRI Kota Fajar ini adalah unit yang di sebelah sana ini, teman, yang jauh itu Bank BRI. Itu pada antri semua itu. Jalan Timur Adam ya. Timur Adam, Kota Fajar, Kecamatan Lut Utara. Jadi teman-teman yang belum ganti buku, saya harap ya nanti segeralah kalau ada waktu ke Bank BRI Kota Fajar, supaya diganti bukunya sama ATM. Saya dapat informasi inilah dari si Wanda ini, yang pakai masker, yang duduk di ujung ya. Dia yang kasih info, makanya saya buru-buru langsung ke BRI Kota Fajar ini, teman. Lantaran ini posisi masih antri, saya duduk di tempat dia dulu, teman ya. Kalau di sebelah KM ini menjual Hamid jam. Nah, ini jam-jam tangan ada juga di tempat Hamid jam ini. Kacamata ada juga, tali pinggang ya, lengkap teman-teman. Alhamdulillah kalau dulu Bang Hamid ini, teman, dia jualan PKL, pedagang kaki lima. Syukur alhamdulillah sekarang udah di ruko. Kuncinya adalah jangan tinggal lima waktu juga, teman ya, dan banyak-banyak bersedekah. Alhamdulillah, teman, Bang Hamid sekarang mudah-mudahan istiqomah di dalam menjalankan ibadah yang lima waktu ini, teman ya. Ya bukan Bang Hamid aja, termasuk kami semua, teman ya, supaya istiqomah tetap. Kalau ini adalah mantan ini, kawan saya ini, teman ya, mantan kombatan ya. Kalau Ariel pemain bola sekarang udah jadi satpam di PLN. Ini saya udah dipanggil sama si Darwis, teman. Si Darwis ini adalah sekjen Yayasan Uswatun Hasanah. Buat sementara saya adalah ketua Yayasan Pesantren atau Dayah Pondok Pesantren Modern Uswatun Hasanah di Pantan Bili, teman ya. Ini sebentar lagi saya bakal minta izin pamit sama teman-teman. Saya buat urusan dulu di dalam sama Darwis, sekjen daripada Yayasan Uswatun Hasanah ya, teman ya. Sekian dulu dari adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.